Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamah setia channel Untayan Tazkirul Qulub yang dirahmati Allah. Ketahuilah wahai sahabat, ada beberapa perkara yang dapat menghancurkan semua amal ibadah kita. Meskipun ahli tahajud, ahli sedekah tidak pernah absen menghadiri solat berjamaah, dan sangat banyak kebaikan-kebaikan lainnya, akan tetapi bila mana ada beberapa penyakit ini, ketahuilah semua amal ibadahnya ditolak. Simaklah hingga akhir video, insyaAllah menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya, mari sama-sama kita awali dengan satu salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tulis serta kita baca satu kali, kemudian kita kasatkan, kita hadiahkan fahala bagi kedua orang tua kita atau saudara kita, sanak keluarga kita yang telah meninggal dunia, insyaAllah menjadi sebuah syafaat bagi mereka di alam barzah. Amin ya rabbal alamin. Sangat banyak yang tiada menyadari beberapa perkara yang telah bersarang di hatinya, yang mendiami di dalam jiwanya. Perkara-perkara tersebut, hal-hal tersebut dapat menghancurkan semua amal ibadahnya, amal kebaikannya. Sebab yang pertama dapat menghancurkan semua amal ibadah, adanya di dalam hati sifat takabur atau dengan kata lain sombong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk ke dalam syurga orang yang di dalam kalbunya ada sifat sombong, ada sifat takabur meskipun sebesar biji sawi. Sombong terlihat bisa bermacam-macam, namun intinya sombong itu adalah merendahkan orang lain dan menolak kebenaran. Misalnya tatkala ada seorang yang hendak menasihati kita, tapi kita malah menolaknya. Kita menganggap diri kita sudah benar, hebat dan pintar dan sebagainya. Tidak ada yang salah sama sekali dan tidak ada yang kurang sama sekali. Jadi tidak perlu mendengarkan apa-apa masukan dari orang lain, karena orang lain itu kebanyakan salah, bodoh dan tidak berguna. Padahal bisa jadi itu hanya anggapan saja, bukan realita. Di dalam surat Al-Isra ayat 37 Allah berfirman, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, dengan takabur, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Sungguh sangat banyak firman Allah di dalam Al-Quran, juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ancaman bagi orang yang bersifat dengan sifat takabur. Kesombongan yang ada pada seseorang, ketahuilah kesombongannya tersebut yang akan menghancurkan semua amal ibadahnya. Perkara selanjutnya, penyakit di dalam hati, sangat banyak yang tiada menyadari dapat menghancurkan semua amal kebaikan, semua amal ibadah, baik itu ibadah fardu maupun ibadah sunat, adalah sifat riya. Sifat riya yaitu memperlihatkan suatu amal soleh kepada sama manusia. Ada seorang yang dia itu salatnya jadi diperbagus dan diperpanjang hanya bila dilihat oleh orang lain, supaya orang lain melihatnya. Kalau orang lain sedang tidak ada, maka salatnya asal-asalan. Merekayasa penampilan dan tampang yang seolah-olah islami, supaya orang lain menganggap dirinya alim, dirinya saleh, dirinya sufi. Ataupun tiba-tiba mendadak jadi melakukan amal saleh setelah dia telah melakukan hal yang buruk, namun tujuannya supaya citra dirinya jadi bagus di pandangan orang lain, bukan karena semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Fathul Bari, riya ialah menampakkan ibadah dengan tujuan dilihat manusia supaya mereka memujinya. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu an menyebutkan riya adalah mencari kedudukan pada hati manusia dengan memperlihatkan kepada mereka hal-hal kebaikan. Riya ini bisa muncul kapan saja, bisa saat sebelum beramal ataupun saat sedang beramal atau sesudah beramal. Allah subhanahu wa ta'ala telah memperingatkan bahwasanya riya dapat menghancurkan amal kebaikan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 264, janganlah kalian menghilangkan fahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya,
atau menyakiti perasaan si penerima seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Pada ayat ini kita fahami semua amal kebaikan, semua ibadah-ibadah baik itu ibadah fardu maupun ibadah sunat, bila ada sifat riya pada ibadah tersebut, maka ketahuilah semuanya tertolak. Ibadah amal kebaikan itu sia-sia. Selanjutnya yang dapat menghancurkan semua amal ibadah adalah adanya sifat ujub di dalam hati. Ujub adalah sikap mengagumi diri sendiri karena merasa lebih dari yang lain, berbangga diri. Menurut Imam Al-Ghazali radhiyallahu an, perasaan ujub adalah kecintaan seseorang pada suatu karunia dan merasa memilikinya sendiri tanpa mengembalikan keutamaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meski tentu tidak selalu, namun bisa jadi seorang itu menjadi ujub karena dipicu oleh mendapatkan banyak pujian-pujian dari orang lain, ataupun sering berhasil di setiap urusannya, atau dia terkenal, memiliki banyak pengetahuan, memiliki banyak pengikut, atau mempunyai fisik yang menarik, yang sempurna, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 120, bagi Allah semua kerajaan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, tiga hal yang membinasakan. Yang pertama, kekikiran yang diperturutkan, sifat bakhil. Yang kedua, hawa nafsu yang diumbar. Yang ketiga, kekaguman seseorang pada dirinya sendiri. Kagum terhadap diri sendiri, itu namanya adalah ujub. Sifat ujub yang bersarang di dalam hati seseorang itu racun baginya, dapat menghancurkan semua amal kebaikannya. Kemudian sifat yang dapat menghancurkan semua amal kebaikan yang telah dilakukan ataupun yang sedang dilakukan adalah sifat hasad. Merasa iri dengki pada kenikmatan dan kelebihan yang ada pada orang lain, bahkan disertai harapan agar semua nikmat yang ada pada orang lain itu hilang, baik disertai harapan agar berpindah kepada dirinya atau menginginkan kenikmatan yang ada pada orang lain lenyap saja. Hasad ataupun dengki hukumnya haram, baik dalam hal duniawi atau hal agama. Sangat banyak di dalam Al-Quran peringatan Allah bagi siapa saja yang memiliki sifat ini, sifat iri dengki. Begitu juga sangat banyak kecaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi pelaku dengki, pelaku hasad. Di antara lain Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad, riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling dengki, janganlah kalian saling menipu, janganlah kalian saling menjauhi, dan jangan sebagian kalian membeli di atas pembelian yang lain. Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya. Ia tidak boleh menzaliminya, enggan membelanya. Takwa itu di sini, Rasul menunjuk dada beliau tiga kali. Keburukan yang paling keterlaluan seseorang adalah ia menghina saudaranya yang Muslim. Setiap Muslim atas Muslim lainnya itu haram darahnya, hartanya dan kehormatannya. Sifat iri dengki yang ada pada seorang dapat menghancurkan semua amal kebaikannya. Selanjutnya, yang dapat menghancurkan semua amal kebaikan yaitu su'uzon. Su'uzon adalah berburuk sangka, timbul di dalam hati, perkiraan atau lintasan yang berbuah menjadi penyifatan terhadap orang lain dengan segala keburukan atau kejelekan. Su'uzon sangat diharamkan di dalam Islam. Su'uzon terhadap sesama manusia, berprasangka yang tidak baik kepada Allah dan juga berprasangka yang tidak baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Muslim, janganlah salah seorang di antara kamu mati meninggal dunia melainkan di dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lintasan di dalam hati sesuatu yang tidak baik kepada orang lain itu racun yang dapat menghantarkannya ke dalam neraka. Allah telah memperingatkan di dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebahagian prasangka itu adalah dosa.
dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebahagian kamu menggunjing sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Berprasangka yang baik-baiklah kepada Allah. Berprasangka yang baik-baiklah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta jauhi berburuk sangka kepada sesama manusia. Perkara selanjutnya yang dapat menghancurkan semua amal kebaikan adalah bersarang di dalam hati seseorang, yaitu yang disebut dengan takdir. Arti daripada takdir adalah terlalu pelit, tidak mau mengeluarkan harta padahal itu kewajiban baginya, umpama zakat. Rasulullah telah bersabda yang diriwayatkan oleh Ahmad, seburuk-buruk sifat yang ada pada seseorang adalah sifat pelit yang sangat pelit dan sifat pengecut yang sangat pengecut. Allah memperingatkan di dalam surat Ali Imran ayat 180. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah telah berikan kepada mereka. Mereka menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan akan dikalungkan kelak di lehernya pada hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di dalam surat Al-Layli Allah pun memberi peringatan, dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan fahala yang terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Sifat takdir atau bakhil yang ada pada seseorang di atas harta yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, ketahuilah takdir tersebut, bakhil yang ada padanya, itu bahagian daripada racun yang menghantarkannya ke dalam azab. Selanjutnya yang dapat menghancurkan semua amal kebaikan adalah bersarang di dalam diri seseorang yang disebut dengan al-kadzib, selalu berdusta. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, seseorang yang senantiasa dan terbiasa dengan dusta akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak suka bagi orang-orang yang dusta. Allah tidak akan pernah meridainya. Bila keridaan Allah tidak didapat, ketahuilah di dalam kubur akan sengsara, begitu juga pada hari kiamat. Inilah wahai sahabat penjelasan singkat beberapa perkara, beberapa hal yang sangat banyak bersarang di dalam jiwa, di dalam hati seseorang. Sangat banyak orang tiada menyadari, padahal perkara-perkara ini dapat menghancurkan semua amal kebaikan yang telah dilakukan. Para ulama telah memperingatkan, perbanyaklah berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lazimkanlah membaca istighfar, sering-seringlah membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sering-seringlah bertafakur. Juga tak kalah penting selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menghilangkan sifat-sifat kotor yang ada di dalam hati kita. Insyaallah, sifat-sifat kotor, sifat-sifat yang dapat menghancurkan sebuah amal kebaikan akan sirna dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Hanya sekian, moga berfaedah untuk semua sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.